Seorang artis bersama adiknya dimintai keterangan polisi usai melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan di sebuah tempat hiburan malam. Polisi masih mencocokkan keterangan korban serta saksi dengan alat bukti yang ada. Seorang wanita bersama adiknya mendatangi Mapolresta Bogor Kota Senin siang. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan kasus penganiayaan. Korban yang merupakan artis peran ini sebelumnya melaporkan peristiwa penganiayaan oleh pengunjung lainnya di sebuah tempat hiburan malam di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah korban mengalami luka pada bagian tubuh dan trauma. Jika adik saya itu melerai temannya yang sedang mabuk. Nah, ada orang kesenggol, nggak terima. Habis itu, si Ray ini disahin. Nah, tahu-tahu dia udah dipukulin sama 4 orang. Sementara itu, aparat Reskrim Polresta Bogor Kota masih mendalami kasus ini. Keributan diduga dipicu akibat saling senggol antara korban dengan terlapor. Kami saat ini sedang melaksanakan proses penyelidikan. Kemarin kami sudah memeriksa beberapa saksi dari pelapor. Dan untuk hari ini atau minggu ini ada saksi korban dan juga beberapa temannya yang akan hadir di Polresta Bogor Kota untuk kita minta keterangan. Adanya keributan antara pengunjung ini juga membuat Wali Kota Bogor Bima Arya menyegel tempat hiburan tersebut karena dianggap melanggar ketentuan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.